Untuk meraih kebahagiaan, syarat utamanya adalah iman dan amal soleh. Kenapa iman dan amal soleh yang menjadi kunci utamanya? Karena hanya orang yang beriman yang dapat merealisasikan syukur dan sabar. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh mengagumkan kehidupan orang yang beriman itu. Sesungguhnya setiap urusan hidupnya adalah kebaikan. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin terjadi kecuali pada orang beriman. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub dengan hidupnya orang beriman. Kenapa? Setiap sisi kehidupannya menjadi kebaikan bagaimanapun keadaannya. Dan beliau menegaskan ini tidak mungkin terjadi pada selain orang yang beriman. Seperti apa bentuknya? In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu. Orang mukmin itu apabila dia mendapatkan nikmat, maka dia pun bersyukur sehingga nikmat itu menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Dan orang mukmin itu apabila dia ditimpa musibah, maka dia pun bersabar sehingga musibah itu menjadi kebaikan baginya. Jemaah sekalian, kehidupan kita enggak akan pernah lepas dari dua hal ini. Apakah mendapatkan nikmat atau ditimpa kesusahan? Meskipun nikmat dalam hidup kita jauh lebih banyak, jauh lebih besar, jauh lebih sering daripada musibah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita dalam hadis ini menghadapi dua sisi kehidupan kita adalah dengan dua amalan, syukur dan sabar. Tidak ada orang yang tidak beriman yang bisa bersyukur, karena hakikat syukur adalah beribadah hanya kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka orang musyrik tidak ada yang bersyukur satupun. Mereka lah orang yang paling kufur terhadap nikmat Allah. Tidak pula ada selain orang muslim, orang beriman yang bisa bersabar. Kalaupun dia sabar, sabarnya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sabar itu ibadah. Dan dosa syirik menghancurkan amal ibadah. La in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Maka hanya orang yang beriman yang bisa merealisasikan kesyukuran dan sabar. Hadis ini juga jemaah sekalian memberi pelajaran yang sangat penting, bahwa nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita belum tentu kebaikan, belum tentu mengantarkan kita kepada kebahagiaan sampai kita syukuri. Dan musibah yang menimpa kita belum tentu keburukan. Kalau kita hadapi dengan kesabaran, maka berubah menjadi kebaikan sehingga mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.